Hey guys, it's me Aurelia Aurel. Nah, kali ini di vlog kali ini aku mau ngajak kalian ngecat rambut dan motong rambut. Pokoknya hasilnya kayak gini. Jadi tuh ini dalamnya doang gitu loh yang diwarnain. Nih lihat. Pokoknya cakep banget tuh. Parah, langsung aja kita apa ya? Langsung aja kita apa ya? Langsung aja kita lihat prosesnya kayak gimana, oke? Okay? Let's go. Oke guys, jadi kita sudah sampai. Jadi ini dia Solani. I'm so excited. Dia kayak sendiri gitu. Oh, kita ntar sendiri juga. Sendiri kemudian. Jadi guys, kita siapin video TikToknya dulu. Nih guys, aku tuh pengen kayak gini. Ini sih minjem ya. Gini. Jadi bisa nggak ya? Let's go. I am way so excited. Jadi guys, yang sesuai sama ini itu warna yang ini ya. Ini. Oke guys, jadi akhirnya aku ngewarnain rambut ini. Yang ini buat bagian dalamnya sama bagian luarnya yang ini. Cuma sensitif. Gue takut. Itu seberapa sih mbak jadinya? Apanya? Rambutnya yang dicat di bagian dalamnya seberapa? Nanti kita ambil split framing di separuhnya di sini. Iya. Terus pas di telinga ke belakang. Di sini. Segini. Ini kebanyakan gak sih? Kamu pegang sendiri, yang sisanya masih tebel. Kalau dikurangin lagi jelek ya? Bisa. Coba deh, soalnya kan aku kayak masih sekolah gitu kan. Nah pasti aku kayak harus bisa menutupi ini. Yeah. Kalau segini bisa ditutupin? Bisa. Nah, jadi cuma segini. Segini, oke? Okay? Okay. Guys, I'm so nervous. Gue kayak baru pertama kali kayak di bleaching dan sebagainya kayak gitu. Pasti happy banget ya? Gue takut. Terus gue mintanya tadi gak banyak-banyak yang di bagian dalamnya. Oh gitu? Apa gimana? Soalnya gue buat kali. Iya segitu, yeah. Cuma kan di bagian sininya kan bisa dikurangin gitu loh. Nah gue... Kenapa dikurangin? Biar bisa ditutupin. Oh gitu. Tapi coba deh, ntar lo liat deh seberapa-seberapanya. Dia minta dikit ya? Hmm. Seberapa sih mbak tadi? Kayak bulan sabit gitu. Meskipun dari depan kan tadi kalau di video dia kan separuhnya sini ya. Tapi nanti aku akalin karena nggak mau terlalu banyak. Jadi aku ngomong segitu gimana kata? Kurang banyak kayak? Sebenarnya kurang banyak. Ya udah deh, banyakin lagi. Gimana Kak Ceh? Lu jurinya? Lengkungannya agak dinaikin dikit. Dikit juga ya, Rel? Hmm. Sayang sih. Kurang banyak 2/3 ya udah segitu. Kita mau di sini aja. Di sini aja. Before guys, before. Kumal. Wak. Before. Oke. Okay. Dah. Jadi guys, selain ngecat, aku juga mau motong rambut. Motongnya itu aku rencananya pengen 3 layer gitu, dipotong dikit aja, tapi nggak berjarak. Jadi ini rambutku lagi dibagi. Parting. Itu yang dicat. Semuanya dicat ya, kayak. Yeah. Cuma beda warna. Semoga pas di sekolah nggak ketahuan dicat rambutnya. Nggak ketahuan kalau digelapin nangis mbak tatanya. Iya. Kamu juga nggak mau. Digabin. Yang ini jangan keikut ya. Jadi guys, yang diwarnain terang itu yang ini nih. Nah, tapi kalau yang ini pengen warnanya tuh kayak disamain gitu loh biar cocok. I don't know that kind of thing, tapi kayak intinya gitu ya, you get the point. Masih excited dan takut
Actually, I am. Well, let's see. Ih, itu apa, Mbak? Ini diapain, Mbak? Ini foiling tiny depan. Oke. Masuk dalam step awal proses letak jaga. Kita akan letaknya di depan, jadi harus dibuat senatural mungkin supaya masih clean sama yang tidak di jalani. Oh iya. Lightening tuh bukan bleaching ya? Sama. Oh, sama. Jadi begitu, guys. Kok anget gitu ya, Mbak? Iya. Anget. Anget. Suges ya? Apa anget ya. Beneran sih? Oksidasi. Serem. Oke, jadi kita mau bilas. Sekarang aku mau potong, dipotong dulu rambutnya baru dicat. Ini aku minta modelnya 3 layer gitu, tapi nggak putus. Terus bentuknya oval. Ini udah, iya nih ya ampun. Ini udah jam ketiga. Aku udah kelar. Padahal udah dilama-lamain tadi. Orang belum kelar. Oh, ini sampai depan ya. Iya. Gue penasaran banget. Aku juga sih. Kalau lucu boleh nih, aku tiru. Jadi guys, ini udah dicat rambutnya dan lagi nunggu berapa menit? 10 menit katanya tadi. Terus tinggal dibilas habis ini. Gak sabar lihat hasilnya gimana. Meanwhile. Itu dia. Nah, guys, capek banget guys, sekarang udah malam. Aduh, thank you banget. Dan ya, lama banget, 3,5 jam. Iya, 3,5 jam. Emang ya, 3,5 jam. Ya? Jadi setengah 3 kita sampai salon. Enggak, jam 2 kita sampai salon. Baru kelar jam 6.15. 4 jam. 4 jam. 4 jam. 4 jam nemenin Aurel. Buat rambut begini. Terus dia mukanya udah kayak udah bolak-balik mobil juga. Iya, ya kan? Bener-bener deh, tapi enggak apa-apa, worth banget. Iya. Iya, cakep banget. Terus iya, pakai kacen jadi kayak. Kalian harus banget nonton vlog aku, tungguin ya. Iya, sumpah. Sari ini adalah bagian dari yang nyebelin. Ternyata yes. Nyebelin kalau diturutin, jadi enggak usah diturutin. Iya, yes, silakan ditunggu dan cek YouTube-nya. Kacen. Yeah.
Yes. Okay guys, see you again on the next video. Yeah. Kalian bisa request video apa lagi, mau ya apa aja terserah kalian. Yang penting kalian happy, okay? Jangan lupa buat like, comment, dan kasih apa? Subscribe. Subret, maunya subret. Oh iya, subret. Jangan lupa like, comment, dan subret. Subret sekarang. Ya. Subret. Like dan subret ya. Selicia Aurel, okay, subret, bye.